Salatul ghaib, sembahyang ghaib, salat jenazah ghaib ni. Di kalangan para ulama, ada mazhab macam mazhab Malik, Abu Hanifah, mereka menganggap salat kalau jenazah ada di depan lah. Kalau jenazah tak ada di depan, kita doa. Tapi mazhab Syafi'i, Ahmad dan selainnya ahlul hadis menyatakan adanya apa yang dinamakan dengan salat ghaib. Walaupun hadis salat ghaib ni hanya berlaku sekali saja, iaitu kepada Najasyi. Nama dia Ashamah. Nabi kata, matal yawm rajulun salihun minal habsh. Hari ini mati seorang lelaki salih daripada Habsyah. Akhukum Ashamah, dan sebagainya. Saudara kamu Ashamah. Faqumu wa sallu, kamu bangun dan salat kepadanya. Kenapa Nabi salat? Maka khilaf pula pendapat. Ramai di kalangan ulama berpendapat Nabi salat kerana tak ada siapa salat kepada dia, kerana dia seorang lelaki, seorang pemerintah yang menyembunyikan akidahnya. Kerajaannya ialah kerajaan Kristian. Dia sembunyikan akidahnya, maka dia mati di kalangan, di dalam keadaan mereka sangka dia Kristian. Nabi tak berebutlah jenazah dia kerana tak ada possibility untuk itu, tak ada kemampuan untuk itu. Tak lagi pun cerita berebut jenazah ni kadang-kadang lucu sikit. Pendapat yang kuat, pendapat yang muktamad, pendapat jumhur ulama, pendapat yang ada sandarannya, tidak ada nas untuk membolehkan solat sunat hadiah ini. Mana-mana ada orang yang mengajar kata ada, sandaran ialah pendapat yang lemah. Tapi kita tak perlu balah dalam solat ini. Kalau kita nak amalkan yang lemah, silakan. Kalau kita nak amal yang lebih baik, amalkanlah yang dipesan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haisami rahimahullahu ta'ala. Dia kata sebaik-baiknya kita buatlah yang tidak dipertikaikan oleh alim ulama' yang muktabar, iaitu kita bersedekah, memberi sumbangan macam malam ni untuk si mati ataupun daripada si mati. Adapun solat teman, maka pendapat yang paling ramai menolak amalan tersebut, dan ada yang mengengkarkan sangat amalan tersebut. Masalah orang nak amal, kita tak boleh kata apa, kerana ada lagi beberapa orang ulama fiqh yang mengatakan keharusannya. Jadi yang terbaik ialah pendapat empat mazhab, pendapat muktamad Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, tidak ada solat teman. Hendaklah kita bersedekah, beristighfar, buat wakaf untuk orang mati, itu yang terbaik.